Halo baking lovers. Nah, kali ini saya mau bikin sambal cakalang khas Manado ya. Ini saya bikin sambalnya, wah ini lezat sekali dan bisa ditaruh di dalam apa botol, bisa disimpan lama ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita beli cakalang dulu. Cakalang saya terus terang di sini saya belinya online ya. Di sini banyak sekali yang jual atau di pasar Anda bisa cari yang bau asapnya kuat sekali ya. Biasanya ikan cakalang itu sejenis kayak ikan tongkol kalau nggak salah ya. Kayak ikan tongkol karena ada beda-beda. Kalau lebih kecil padahal jenisnya tongkol namanya udah lain lagi ya. Nah, ini yang penting kita beli pokoknya cakalang ya. Beli ikan asap cakalang itu banyak yang jual murah kok, cuma 60-70 ribuan gitu per kilonya ya. Nah, di sini saya yang pakai bahannya saya tunjukkan di sini. Ini adalah cakalang yang udah kita suwir tapi masih lebar-lebar ya. Tuh. Masih lebar-lebar. Cabai rawitnya segitu banyaknya ya. Kemudian kita pakai cabai merah, bawang merah, cabai rawit hijau yang dipotong jadi dua bagian ya. Kemudian kita kasih bawang putih, tuh banyak bawang putihnya. Kemudian kita kasih ini apa namanya, daun jeruk ya. Kemudian jeruk nipis ya. Lalu ada gula pasir, terasi basah. Nah, ada terasi kering, ada terasi basah. Ini saya pakai yang basah ya. Kemudian garam ya. Nah, cara bikinnya kita ambil ini dulu cakalangnya, baru kita potong jeruk nipis. Nah, kita pereskan di sini tuh ya kan, pereskan di sini. Kemudian ini lagi pereskan lagi, ini juga. Nah, sambil ini kita sebentar nih kita akan goreng dulu. Terus minyaknya kita buat menumis bumbunya ya. Itu cuma diginikan aja. Tuh. Nah, cukup ya. Nah, pertama ikan cakalang tadi yang udah dibumbuin dengan apa namanya jeruk nipis ya. Kita goreng dulu di atas minyak panas ya. Tuh. Ini kadang-kadang suka loncat-loncat ya, jadi kita mesti tutup ya. Baunya udah enak sekali ya. Nah ya, ini udah gini kita angkat, sudah cukup. Dia suka meletup-meletup gini ya, tuh udah cukup ya. Udah sedikit garing tapi nggak usah terlalu garing sekali. Baru kita angkat. Ya. Kita taruh sini dulu. Nah, nanti minyaknya ini kita jangan buang, tapi minyaknya ini kita bisa buat menumis sayur-sayuran lainnya ya. Pertama yang kita masukkan adalah terasinya terlebih dahulu. Tuh. Panas. Tuh ya. Terasinya mau diulek juga boleh, diginikan juga nanti dia hancur. Ya, setelah terasi masuk, harus kita masukkan adalah bawang putihnya. Tuh. Sama jeruknya. Ya. Kita aduk terus sampai bawang putihnya berwarna agak coklat dikit ya. Ini kayak gini kan ada apanya tuh, ada ini belum hancur, nanti bisa diulek. Nanti kalau sudah diangkat masih ada, kita ulek aja ya. Tuh ya, ini wangi sekali. Tuh. Sampai agak coklat sedikit ya, jangan terlalu coklat juga. Bawang putihnya. Kita masukkan ini dulu. Bawang merahnya. Biar sedikit agak layu ya. Ini kalau kita topleskan 250 graman ini bisa menjadi kira-kira 12 botol ya.
Nah, baru kita masukkan cabai merah. Oh, masih ada. Cabai hijau. Cabai rawit. Tuh. Masukkan semuanya ya. Jangan lupa kita garamnya masukkan. Hati-hati gula terakhir ya. Ini pedesnya luar biasa, tapi ini enak sekali. Biar sampai dia agak layu sedikit ya. Nah ya, ini sayurnya Anda lihat tuh, sudah layu bukan? Tuh ya, sudah layu. Dah, langsung kita masukkan ikannya ke dalamnya ya. Ikan cakalangnya tuh. Aduk lagi. Tuh, warnanya begini ya. Tuh. Tuh, warnanya ya. Dah. Maka terakhir masukkan gula pasirnya. Nah, matikan apinya. Ini bisa taruh di toples. Ya, saya akan sajikan di sini ya. Tuh. Biar kelihatan ikan cakalangnya. Ada minyaknya. Tuh, minyaknya mesti kelihatan ya. Nah, Baking Lovers, ini adalah sambal cakalang Manado. Rasanya sedap, ada asam-asamnya dikit, dimakan sama nasi aja enak. Atau bisa juga sebagai nasi bungkus ditaruh di atasnya ya. Nah, selamat mencoba, karena ini sangat mudah sekali, bukan? Thank you.